Ibu Tini Adat ini adalah seorang pegiat masyarakat Indonesia. Dia pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, lembaga yang memperjuangkan hak-hak para konsumen Indonesia. Nah, siapa sebenarnya Tini Adat? Nah, ini kan berhubungan dengan agenda kita kali ini. Agenda dengan tajuk mengenang yang lama, memajang yang muda. Kita akan memutar, kali ini kita akan memutar film sebuah dokumenter karya Yayang Cenur tentang penulis perempuan Indonesia yang bernama Selasih, Saryamin Ismail. Selasih sendiri merupakan seorang penulis kelahiran Talu, 31 Juli 1909, dan beliau meninggal di Pekanbaru 15 Desember 1995 dalam usia 85 tahun. Sutan Pamuncak, seorang redaktur Balai Pustaka, menceritakan tentang naskah Selasih. Suatu naskah yang dikerjakan dengan sangat baik. Orang akan membaca tak jemu, makin akhir, makin terpikat, itu kata Sutan Pamuncak. Tentang naskah Selasih yang berjudul Kalau Tak Untung yang terbitkan Balai Pustaka tahun 1933 dan Pengaruh Keadaan yang terbitkan tahun 1937. Halo Bu Tini. Halo, selamat sore. Berjumpa dengan Ibu Tini. Nah, sebenarnya selain menulis roman atau novel ya, Selasih juga menulis puisi ya Bu ya, dan banyak artikel sekali. Banyak sekali artikel yang diterbitkan di berbagai surat kabar dan majalah. Dimulai dengan majalah Syarak pimpinan Rustam Effendi, Rasid Manggis, kemudian di Sunting Melayu ya. Ini salah satu koran atau terbitan yang mempublikasikan atau naskah-naskah atau terbitan tentang isu-isu perempuan di Sumatera Barat. Ada Bintang Hindia juga, ada di Surat Kabar Lukisan Dunia gitu. Dan dia juga banyak menulis Kaba, kalau saya tidak salah, saya membaca beberapa Kaba. Kaba itu sebuah cerita yang berbahasa Minang, yang bercerita tentang latarnya tentang Minangkabau dan kehidupan keseharian masyarakat Minangkabau. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Bu Tini dan teman-teman sekalian juga pasti bertanya siapa sih sebenarnya Bu Tini selain beliau adalah seorang aktivis, kita putar dulu film Namaku Selasih. Ini salah satu film favorit saya di dokumenter yang digarap oleh Lontar. Kita putar dulu film Namaku Selasih yang dikerjakan oleh sutradarai oleh Yayang Cenur dan naskahnya kalau tidak salah ditulis oleh Ibu Mel Melani Budianta. Oke, kita saksikan dulu ya bersama. Mengganggu, silaunya bilang. Oh, enggak apa. Enggak mengganggu. Enggak. Juga panjang kok. Hah? Enggak. Cuma kadang-kadang nanti matanya itu tambah kecil. Oh, tambah kecil. Karena pakai kacamata jadi enggak gitu kelihatan. Oh, enggak apa-apa. Sebab mata sini enggak melihat lagi. Oh, yang kanan enggak lihat lagi? Sudah mati, betul. Oh iya? Jadi hanya kiri aja? Yang sebelah saja. Oke ya.
Saya yang Selasih, kadang-kadang Seleguri, pernah juga bernama Ibu Sejati, Gelinggang pun ada. Ada lagi beberapa nama yang lain, tapi yang sebenarnya nama saya Serianin. Dilahirkan di Desa Sinurut, Koto Panjang, daerah Pasaman, Sumatera Barat pada tanggal 31 Juli 1909, Selasih, anak kedua dari 5 bersaudara dari ayah Laur, seorang guru ngaji dan ibu Jalisa, termasuk angkatan pujangga baru dengan memakai berbagai nama samaran, terutama nama-nama bunga seperti Selasih, Seleguri, Sikejut, Gelinggang, Dahlia. Waktu kecil, nama saya Basaria. Entah apalah yang dimaksud mereka dengan Basaria itu. Katanya supaya menjadi orang besar. Tapi rupanya, bayi yang baru lahir itu tidak setuju dengan nama Basaria ini. Nangis terus. Dan herannya, saya mempunyai paman yang jauhnya kira-kira 3 km dari rumah saya. Sudah beristri. Kalau saya menangis, bukan bapak, bukan ibu yang saya panggil, tapi paman saya itu. Maisa namanya. Gitu menangis gitu. Ketika ia berumur 24 tahun, Balai Pustaka menerbitkan novel karya seorang wanita untuk pertama kalinya. Kalau Tak Untung, menisahkan percintaan tragis antara Rasmani dan Masrul yang telah dijodohkan orang tuanya dengan anak mamanya. Saya menulis buku Kalau Tak Untung masih gadis, dan Kalau Tak Untung boleh juga dikatakan Kalau Tak Jodoh. Jadi saya waktu itu dikecewakan oleh seorang yang katanya mulanya dari kepala sampai ke kakinya mau menepati janji. Dan kemudian dia ke Jakarta. Sudah itu katanya dia takkan pulang kalau tidak untuk menjemput saya, menjemput untuk dibawa ke Jakarta. Jadi kiranya dia mengambil kawan yang lain yang sekelas dengan saya. Jadi rupanya tak ada untung dengan dia. Jadi namanya itu Kalau Tak Untung itu sama dengan Kalau Tak Jodoh. Siapa nama dia, Bu? Nama siapa? Nama laki-laki itu. Tak usahlah. Novelnya Pengaruh Keadaan memasalahkan pendidikan orang tua terhadap pembentukan watak anak. Tokoh utamanya, Yusnani, diperlakukan semena-mena oleh ibu tirinya sehingga menjadi anak pendiam dan penakut. Ketika dibawa oleh abangnya Syafril dan dibiarkan berkembang dalam kasih sayang, ia berubah menjadi gadis yang bijak dan ceria. Orang tak tahu siapa Selasih itu. Jadi sekali, dan di rumah saya sendiri tak ada radio. Kami pergi ke rumah guru dari normal. Normal itu satu sekolah yang sekolah saya dulu, sekolah guru yang tertinggi di Sumatera di waktu itu. Jadi guru normal inilah yang sanggup membeli radio, yang punya radio. Jadi banyak-banyak, entah 20 orang kami di situ mendengar. Mereka itu tentu tidak tahu siapa itu Kalau Tak Untung, siapa itu apanya, mereka tak tahu. Jadi 5 tahun kemudian, baru Balai Pustaka mengumumkan siapa sebetulnya Selasih itu. Karena waktu itu belum ada orang anak perempuan, orang perempuan yang membuat surat, yang membuat karangan-karangan yang dikeluarkan oleh koran dan majalah gitu. Saya pun merasa takut kalau karangan saya tak dibaca orang atau tak dihargai orang atau bagaimananya. Saya mulai dengan mengarang, dengan memakai nama Selasih. Jadi saku juga kena jasa. Suka masak enggak? Apa masak? Suka masak.
Enggak boleh. Ibu, enggak pernah masak. Masak nasi seperti itu pun enggak pernah. Mengayam masak, iya. Tapi kan anak-anak yang masak. Anak-anak yang masak. Nadia masak di sekolah, Nadia masak. Resep tahu, bikin resep, bahkan menjual resep, menjual buku resep. Jadi kata anak-anak kita di rumah, ada mak itu tahu teori, tapi dia itu orang teori. Karangannya yang pertama berjudul Betapa Pentingnya Anak Perempuan Bersekolah. Ia menekankan bahwa seorang perempuan harus pandai membaca dan menulis, dan tidak cuma diajarkan memasak, berdiam diri di rumah, mempersiapkan diri untuk hanya mengurus rumah tangga. Bagaimana kami akan membesarkan anak kalau kami orang bodoh? Bagaimana kami akan mengurus rumah tangga yang baik kalau kami tak tahu sesuatu apa? Bagaimana kami akan mengetahui keadaan-keadaan di luar negeri kalau kami tak pandai baca tulis? Bagaimana melihat surat dari suami akan diperlihatkan kepada orang lain, dibacakan oleh laki-laki lain, surat dari suami kita sendiri? Wah, alangkah miskinnya kami ini, alangkah rendahnya derajat kami ini. Kami ini ibu. Saya berpendapat bahwa Ibu Suryami ini dalam bukunya selalu nak mengangkat wanita. Kami di rumah sudah terbiasa dengan tidak ada ibu di rumah. Sekarang mungkin dikatakan sebagai wanita karir ya. Ibu pada zaman itu tidak dikatakan sebagai wanita karir tentunya. Kemudian selain itu saya juga ingat bahwa saya tidak pernah dimandikan oleh ibu. Kesadaran Selasih atas masalah-masalah yang dihadapi kaumnya dan panggilannya sebagai pendidik menyatu dengan kental dalam tulisan-tulisannya yang konon ikut menghidupkan api dalam jiwa perempuan di wilayah Hindia Belanda. Lepas sekolah Macy's Normal School Padang Panjang, Selasih mengajar pertama kali di Folk School Bukit Tinggi yang sampai hari ini masih ada. Ia aktif berorganisasi di Serikat Kaum Ibu Sumatera, Frauenbond, Macy's Kring, Young Islamatenbond. Ia menjadi penulis tetap dalam majalah Asyarak yang kemudian bertukar nama menjadi Suara Kaum Ibu Sumatera. Juga dalam Harian Pasaman ketika ia pindah kembali ke Padang Panjang. Ia menulis tentang berbagai hal, adat istiadat, resep makanan, masalah-masalah sosial, dan politik. Karangan-karangannya yang kadang memuat kritik yang cukup keras dan pedas menjadi sorotan PID, Badan Pengawas Keamanan. Media-media di mana ia menulis membayar denda karena melindunginya. Kadang ia menulis dua atau tiga sekaligus dalam satu terbitan. Maka nama samarannya pun banyak. Sri Tanjung, Sri Gunting, Kak Sarinah. Oh, Mandi Rubia, ada Bunda Kanduang, ada Sri Gunung. Bunda Kanduang itu sebab banyak di waktu itu tuh bapak-bapak yang menamakan namanya, suaminya bernama apa saja, Sultan Takdir Ali Sabana saja menulis istri, kalau menulis di atas nama istrinya, dia juga menulis sekali dipakainya nama wanita, Dahlia dinamakannya. Jadi, supaya apa? Supaya karangan ini tidak dikarang oleh laki-laki, tapi oleh perempuan, saya pakai nama Ibu Sejati. Selasih mempermasalahkan kebiasaan atau pemikiran yang dianggapnya tidak sesuai lagi dengan kemajuan zaman. Katanya, perkawinan antar bangsa kita orang Indonesia, baik Batak, Aceh, Jawa, Sulawesi, Timor, Ambon sekalipun, tak ada buruknya, asal seagama. Tetapi Selasih tak kalah kritisnya terhadap pengaruh asing jika dinilai tidak cocok untuk bangsanya. Ia terlibat polemik dengan Sultan Takdir Ali Syahbana menentang pemakaian kelamin kata ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu tidak ada bahasa laki-laki, untuk laki-laki dan untuk perempuannya. Kalau kita boleh, manusia itu biasa, tapi untuk perempuan dan apa itu dan laki-laki itu janganlah ada bahasa yang seperti itu. Oh, keras juga. Dalam majalah, dalam apa keras juga mereka itu hendak mengadakan yang seperti itu.
Jadi otak muda yang memberontak saya itu mulailah menulis. Ya boleh, saya setuju, kata saya. Sekarang akan diadakan kata-kata pemuda, pemudi, pembaca, pembaji, pengarang, pengaring. Selasih yang waktu itu belum pernah keluar Sumatera, sangat luas wawasannya. Ia senantiasa menulis, tidak berhenti sampai ia berumur 80 tahun. Wa'ulaika humul muflihun innalladzina kafaru. Di Padang Panjang ada beberapa rumah yang didiami oleh pelacuran gitu. Biarpun tidak nyata, tapi rakyat sudah tidak bersenang hati karena banyak yang mengetahui siapa yang naik rumah itu dan siapa yang diam di rumah itu. Jadi hal itu sangat buruk untuk kota Padang Panjang yang begitu, yang pernah dikatakan serambi Mekah. Bagaimana alimnya, bagaimana apanya orang situ, bagaimana taatnya kepada agama. Sedang pelacuran-pelacuran itu ada, diadakan juga di situ. Bahkan diberi rumah. Jadi saya buat dalam surat kabar persamaan kalau tidak salah dengan nama Si Kejut. Ya, dan usaha Si Kejut itu rupanya berhasil. Sejak itu tidak ada lagi peracuan-peracuan di sana. Entah di mana tempatnya, tidak tahulah saya. Si Kejut kalau kita jalan, daunnya itu layu. Kalau kita terus, daunnya itu segar kembali. Putri malu ya? Putri malu, ya. Filmnya habis, kat dulu, Bu. Inilah bentang-bentang film itu. Ah, begitulah. Nasibnya. Kesal betul terhadap anggota pesaman di Minangkabau Rat. Karena orang dia di situ sebagai apa? Sebagai anggota yang harus mempertahankan daerahnya dengan baik dan harus memperkatakan kekurangan daerahnya dari daerah lain yang lebih maju di Padang, Bukit Tinggi dan Padang Panjang sebagainya. Tapi dia pergi menjadi anggota, duduk-duduk orang berkata di hilir, dia mengangguk ke hilir. Orang bertanya di mudik, dia menggeleng ke mudik dengan tidak memperhatikan daerahnya, sehingga hasil dia duduk di dewan di waktu itu tuh sama sekali tidak terlihat di daerah pesaman. Nenek tuh orangnya gigih gitu ya, apa sekarang yang menjadi anggota dewan seperti itu. Kalau hanya untuk mengangguk-ngangguk begitu, semua orang pandai. Pantang menyerah gitu orangnya. Ditulis ya ada, di surat-surat kabar gitu. Tapi karena nama saya itu bermacam-macam, nama samaran, tidak dapat ditangkap. Karena orang yang apa itu memasukkan ke dalam apa itu, sering bayar denda mereka itu. Kadang-kadang sampai 9 rupiah di waktu itu membayar denda. Itu banyak 9 rupiah. Selasih pernah pula masuk penjara dituduh terlibat PRRI. Pendeknya dianggap pemberontak. 2 tahun di dalam, 1 tahun di luar. Saat itu suaminya Ismail, seorang simpatisan yang mensuplai obat-obat kepada para pemberontak. Tapi karena dikenal aktif berorganisasi dan giat menulis, mengkritik macam-macam masalah, Selasih mudah disangka ikut terlibat langsung pemberontakan PRRI. Bertemu dengan Bapak, sesudah Bapak membuat surat ke saya, mengatakan Mak telah menerima dia sebagai untuk menantu. Saya di waktu itu tuh umur 30, belum kawin. 33 ya, belum kawin. Jadi sudah kasihan pula mak ini, diketawakan orang di kampung, anaknya seperti tak laku gitu, macam-macam lah. Jadi akhirnya menyerah kepada pilihan ibu saya.
Orang ini, Pak Ismail ini, tidak mendekati saya sedikit pun, tidak. Jadi, cinta dan kasih itu dapat nanti kemudian kalau dia baik, ya baiklah. Kalau dia tak baik, putuslah, gitu saja. Selasih lalu mengikuti suaminya pindah dan menetap di Pekanbaru, melahirkan dua anak mereka, Suryati dan Tini. Perkawinan itu langgeng sampai suaminya meninggal tahun 1981. Suami dan istri itu adalah orang kembar yang sudah bersatu. Tapi suami itu adalah seperti kakak yang harus dipandang sejengkal lebih tinggi. Action. Cinta yang suci. Kucintai karena sepenuh hati dengan cinta ibu yang maha suci. Suka membela membuat jasa sekuat pulang sehabis tenaga. Biar layang nyawa di badan ataupun karam tengah lautan, biarlah habis harta dan benda dikat penembus jiwa ke kanda. Jika dalam majalah dan koran, Sari Amin banyak menulis tentang etiket pergaulan sebagai pegangan perilaku untuk wanita, dalam pengaruh keadaan, ia justru memajukan tokoh Yusnani yang pada akhirnya menjadi gadis yang bebas bicara dan tak tunduk pada aturan sopan santun adat yang berlaku. Apa kabar Normanis Bang? Neneknya, ayah, Rosniar, Ani dan yang lain-lain? Adakah senang saja mereka? Ada perubahan di Kota Raja? Siapa menggantikan abang? Masih di sana kah tuan? Hai, hai. Jangan sebanyak itu pertanyaan, kata Syafruddin dengan tertawa memotong percakapan Yusnani. Bagaimana kata abang akan menjawabnya sekaligus? Satu-satu tanyakan dan tinggalkan setengah untuk nanti malam dan besok. Karena kalau boleh abang tidak bermalam di padang ini. Kalau abang tak salah, orang cara sekarang bertanya dimulai dengan menanyakan hal orang tempat bertanya, bukan hal orang lain. Itu cara adat. Saya tak tahu adat. Hal abang telah tampak oleh saya, kuat dan sehat rupanya. Mata abang menunjukkan abang berbahagia. Yang lain tak perlu saya ketahui. Kalau abang ingin juga bertanya cara adat itu, pergilah tegak ke sana kembali. Yusnani menunjuk ke tempat Syafruddin berdiri tadi. Dari situ boleh abang terus berjalan ke perhentian Oto. Nanti kalau abang Syafri datang, boleh saya katakan kepadanya bahwa abang telah dahulu. Bahwa saya ada melihat abang tetapi tak berani menegur. Karena tak adatnya anak gadis menegur orang muda dan abang tak ingat pada saya. Saya itu orang menghabiskan uang, suka berjalan ke sana kemari, pemain tenis, pemain catur, pemain bridge. Jadi suka membeli barang-barang itu, suka pergi dengan kawan-kawan, suka traktir ke kawan-kawan dengan yang ramai. Karena kita orang suka mentraktir kita sekali-sekali, tentu kita harus membalas. Jadi itu memerlukan uang. Tidak hendak-hendak itu kan dapat dijual. Karena itu yang saya dapat dari nenek. Orang palu, kami pasanya. Ya orang palu sayang, kami de anak, kami de anak. Si orang kaya. Jadi saya menamakan diri saya seperti itu, mengingat tumbuh-tumbuhan itu tidak pernah menjadi apalah namanya, jadi tarikan, menarik pada orang kan, tapi berguna juga. Dan saya menganggapkan diri saya itu semoga dapat berguna juga dengan karangan-karangan yang saya tinggalkan apabila saya meninggal nanti. Itulah Selasih dan Seleguri. Thank you.
minta yang lebih baik dalam bentuk apa? Halo, Bu Tini? Ya, ya, Pak ya, Esa, ya, gimana? Iya, Bu. Maaf tadi mungkin mudah-mudahan teman-teman atau sahabat di luar mendengar suara yang tidak kita dengar tadi dari video iya, iya. Dari sebagian-sebagian ya, kedengaran. Ya. Di bersama kita sebenarnya hadir di studio ya, Bu ya. Hadir iya. Sutradara juga Ibu Eyang Cenur. Iya. Terima kasih untuk video dokumenternya yang sangat bagus sekali dan juga untuk lontar. Ada bagian terakhir itu Bu Tini yang saya sangat suka sekali. Iya. Itu ketika Ibu Selasih menyanyikan Yorang Talu, ya. Yorang Talu, Benta Kana, Yorang Talu. Nah, saya suka juga lagu itu, Bu Tini. Mudah-mudahan Bu Tini juga masih ingat dan lagunya gitu. Bu Tini. Saya ingin bertanya beberapa hal sebenarnya tentang kegiatan Ibu Selasih di rumah. Ada beberapa bagian penting yang diisut oleh Ibu Yayang mengenai itu bagi saya lucu dan juga sangat menarik itu perspektifnya gitu. Ketika ditanyakan yang memasak siapa gitu. Anak-anak yang memasak kan. Kata Ibu Selasih yeah. tadi ya di video tadi yeah. lalu dia mengatakan kalau saya resep tahu, bahkan membuat buku tentang resep memasak pun saya pernah katanya kan, itu gimana yeah. itu Bu? Sebenarnya apa kegiatan aktivitas Ibu Selasih di rumah dan sebenarnya kapan Ibu Tini tahu bahwasanya orang tua Ibu Tini itu adalah penulis? Saya mulai sadar tuh saya udah SMP sebenarnya ya, udah mulai SMP saya tahu dia menulis. Jadi tadinya saya pikir ibu cuman menulis tentang ya merupakan bau. Dan kemudian karena dia adalah anggota balai pustaka, beliau anggota balai pustaka, dia sering ya boleh dikatakan 2-3 kali ke Jakarta dalam setahun. Nah itu dia pulangnya selalu membawa buku-buku terbitan balai pustaka. Jadi saya membaca hampir semua karangannya pengarang-pengarang zaman dulu itu tentang HS apalagi itu yang lain-lain sampai udah lupa saya itu sama ibu dibawa dan juga buku-buku terjemahan yang diterbitkan oleh Balai Pustaka itu ada di rumah semuanya ibu selalu bawa pulang ya. Ya, Bu Tini. Ya. Kegiatan Kalau di rumah ibu tuh kan kalau nggak salah Bu Tini sudah pindah dari ini ya dari Pekanbaru ke Jakarta. Tapi waktu kecil itu juga itu sangat lucu sekali. Ibu Tini mengatakan bahwa seingat saya tidak pernah dimandikan ibu gitu. Yeah. Itu sangat lucu sekali. Kegiatan-kegiatan seperti apa sebenarnya yang dilakukan aktivitas-aktivitas lain mungkin ya Bu ya yang dilakukan ibu Selasih dia sebenarnya membaca menulis dan kemudian di kebun mengurus tanam-tanaman dia senang sekali menanam tanaman-tanaman hias gitu jadi rumah kita itu kadang-kadang kalau menurut saya udah seperti hutan gitu banyak sekali ininya pohon-pohonnya jadi yang kecil yang besar kadang-kadang waktu itu kan belum orang belum membuat taman-taman yang indah seperti sekarang ya yang diatur-atur jadi ibu menanam semua tanaman itu begitu aja gitu pokoknya rumah kita itu rimbun sekali cuma itu dikatakan ibu dan yang dia bilang bahwa dia tidak pernah masak itu emang benar yang memasak anak-anak tapi yang dia maksud sebenarnya anak-anak itu bukan cuma saya karena waktu itu beberapa kemenakannya ibu itu juga tinggal di rumah dan itu lebih besar dari saya. Nah umumnya mereka yang memasak. Saya tidak tahu itu tahun berapa itu perbatan polemik antara Ibu Selasih dengan Sutan Takdir Alisabana. Tapi itu juga juga bagian penting menurut saya karena dalam catatan Balai Pustaka itu ya Balai Pustaka mengatakan bahwa Selasih adalah pengarang wanita Indonesia yang paling terkenal dan paling penting. Terutama sebelum perang
ya perang mungkin sebelum tahun 45 ya. Ya sebelum 45 gitu ya. Dalam artian beliau adalah penulis kupon pertama yang diterbitkan di Balai Pustaka ya sebelumnya. Iya, iya, laki-laki semua pertama. Gitu. Dan beliau juga banyak beraktivitas mengadvokasi barangkali mengenai perempuan. Yang saya ingat dalam filmnya itu dia juga mengatakan bahwa agak tersentuh saya ketika dia mengatakan perempuan harus bisa membaca, dalam artian periode itu ya Bu ya, periode ya, perempuan ya. harus bisa membaca. Bagaimana bagaimana perasaan saya ya, barangkali tidak tepat seperti ini, tapi bagaimana perasaan saya jika surat yang dikirimkan oleh suami saya dibacakan oleh laki-laki lain. Dia mengatakan ya. Barangkali pada periode itu laki-laki banyak atau hanya laki-laki saja yang bisa membaca, tapi bisa itu membaca. Yang membuat saya sangat tersentuh sekali. Nah, pemikiran-pemikiran persoalan aktivitas yang seperti ini ditularkan juga enggak oleh Ibu Selasih pada anak-anak, sehingga barangkali Ibu Tini dan kakak ya Bu Tini, anak kedua ya Bu ya? Saya anak kedua, kita berdua. Ya, Ibu Tini dan kakak juga pada akhirnya barangkali memilih juga jalur-jalur aktivitas ya. Barangkali Ibu Tini di advokasi konsumen segala macam itu. Apakah beliau pernah menularkan pikiran-pikiran seperti itu juga pada anak-anaknya, Bu? Ya, enggak secara langsung ya. Dan kemudian pada waktu itu masih orang-orang tua di Padang, zamannya saya pun waktu itu, masih untuk sekolah-sekolah guru kepandaian putri di Jakarta, di Pasar Baru situ. Dan kemudian saya menyusul gitu ya, untuk sekolah di Jakarta waktu masih masih SMA gitu. Jadi tidak menunggu sampai kita selesai sekolah menengah atas baru dikirim, enggak. Pada waktu kita masih dalam masa-masa puber begitu sudah dikirim ke Jawa oleh ibu. Jadi kepercayaan yang dia berikan kepada kita untuk harus berani, harus bisa jaga diri, harus mandiri itu dalam arti mandiri yang ini ya, yang tidak boleh bermanja-manja di rumah, itu sudah diajarkan dari dulu. Oke, Bu Tini, karena waktu kita terbatas ya Bu ya, saya berterima kasih sekali untuk bincang-bincang ini. Mudah-mudahan nanti Lontar dan Jakten juga bisa menyediakan waktu yang lebih panjang ya Bu ya, buat kita ngobrol-ngobrol mengus memori kita lagi mengenai Ibu Selasih yang menurut saya sangat menarik sekali. Ya bersama kita sebenarnya hadir Ibu Yayang, tapi instruksi penitia kami berterima kasih sekali Bu Yayang untuk video yang menurut saya sangat keren dan apa ya, sangat menarik ini gitu. Nah, terima kasih Yayang. Ya, terima kasih sekali gitu. Selasih juga pada waktu menerbitkan novelnya yang berjudul Pengaruh Keadaan tahun 70-an itu menolak untuk merubah model bahasa novelnya dari tahun 30-an itu ke tahun 70-an, karena dia mengatakan bahwa tidak akan bisa mewakilkan ruh cara orang berbahasa, gaya orang berbahasa tahun 30-an itu dengan tahun 70-an gitu. Pernyataan itu sangat bagus juga menurut saya, karena beliau juga guru bahasa Indonesia dan mengajar banyak hal yang lainnya gitu. Dan saya pikir dia juga seorang yang sangat gigih akan mempertahankan model naskahnya gitu ketika diterbitkan ulang. Nah, kita punya dua penulis muda lagi yang videonya akan kita putarkan. Yang pertama juga penulis kelahiran Sumatera Barat sama seperti Ibu Selasih, itu ada Heru Joni Putra, dan yang kedua itu ada Nima De Purnama Sari dari Bali. Ini penulis termutakhir kita ya yang halo, sudah ya Bu Yayang. Kalau saya tambahin aja mungkin Kak Tini, halo, hai Kak Tini, mungkin Kak Tini, hai Yayang ya, bahwa ibunya tuh suka main tenis, tiap hari main tenis. Buru setelah itu dia nggak pada rumah, karena suaminya, bapaknya Kati ini adalah notaris, jadi terima kasih Bu Yayang tambahan informasinya. Mudah-mudahan kita bisa menggali lebih jauh nanti ya Bu Yayang ya, Bu Tini. Nah, sekarang kita putarkan dulu nih video penulis termutakhir kita yang juga menghasilkan karya-karya yang cukup
progresif menurut saya. Pertama itu adalah video Heru Joni Putra, ini untuk memperkenalkan ke publik bahwa penulis kita juga cukup, penulis muda kita juga menghadirkan karya-karya yang cukup menarik ya ke sastra Indonesia. Oke, kita saksikan video dari Lontar tentang penulis muda Heru Joni Putra. Saya Heru Joni Putra, lahir di Payakumbuh 13 Oktober 1990. Saya S1 di jurusan Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas Padang. S2 di Pasca Sarjana Cultural Studies, Universitas Indonesia. Sejak kanak-kanak saya selalu tertarik melihat bagaimana bahasa bekerja di dalam kehidupan ini. Ayah saya seorang wartawan koran lokal, ibu saya ibu rumah tangga. Jadi saya mulai belajar bahasa itu, belajar membaca terutama sebelum masuk taman kanak-kanak. Jadi sebelum masuk taman kanak-kanak saya sudah bisa membaca, dan satu-satunya bacaan itu adalah koran yang dibawa oleh ayah saya pulang kerja. Ya, kemudian berjalan waktu buku datang pada saya lebih pada sebagai hadiah ya, hadiah orang tua dari koran, diksi-diksi yang tidak saya pahami. Kemudian persisnya membaca sastra secara apa, secara keberlanjutan itu sejak SMP lah, setelah ayah saya meninggal. Kemudian saya tidak dekat lagi dengan dunia sebelumnya, dunia wartawan, dunia apa dan lain sebagainya. Lalu saya punya teman baru dunia sastra gitu. Saya pahami sebagai bagaimana orang bisa membunuh seseorang melalui bahasa tanpa harus orang itu mati. Bagaimana bahasa begitu berkuasa bisa menjadi alat kuasa untuk membungkam orang tanpa orang itu bahkan merasa dibungkam. Begitu kuasanya. Apalagi di rumah saya terkadang hanya karena satu kata saya harus pergi dari rumah 2 hari gitu. Atau hanya karena satu kata saya jadi semangat lagi gitu. Kuasa bahasa seperti itu. Jadi menulis semacam usaha untuk melawan sekaligus terjebak dalam kuasa-kuasa seperti itu. Kita tentu saja seringkali menjadi apa ya, tunduk di bawah kuasa bahasa dan kuasa peristiwa, tapi dengan menulis kita bisa melakukan perlawanan balik kepada dua hal itu. Secara khusus saya tidak menunjukkan untuk kalangan tertentu. Kalau saya seringkali membayangkannya, saya menulis untuk orang-orang yang mau meluangkan waktunya melihat atau memahami bagaimana menjadi manusia yang hidup di negara bangsa seperti Indonesia yang terjepit di antara tradisionalisme yang terbatas dan modernisme yang tidak selesai. Ya, nabi-nabi kontemporer itu yang jelas dia menawarkan sebuah kebenaran kepada manusia-manusia Indonesia yang terjepit. Salah satu kebenarannya tentu saja kebenaran surgawi.
Ini masa depan Indonesia, Indonesia harus diginiin. Dalam politik juga banyak orang menjadi ibarat seakan-akan dia adalah wakil Tuhan di muka bumi. Lewat jalur politik, jalur kebudayaan, jalur agama. Saya tidak percaya dengan konsep yang heroik seperti itu. Kepahlawanan saya kira bukan konsep yang menarik lagi sekarang gitu. Tidak butuh pahlawan gitu. Itulah kemudian saya mengkonstruksikan pikiran saya tentang itu melalui karakter anti-hero Badrul Mustafa itu. Jenggot Haji Agus Salim. Haji Agus Salim berdiri di depan pintu surga. Jenggotnya menjuntai-juntai ke bumi. Badrul Mustafa melompat-lompat, berusaha menggapai jenggot Haji Agus Salim. Tak ada tangga ke surga, jenggot Haji Agus Salim pun jadi, katanya. Tangan Badrul Mustafa meraih ujung jenggot Haji Agus Salim. Halo, nama saya Nimade Purnamasari. Saya lahir di Bali 22 Maret 1989. Saya menulis kebanyakan puisi, terakhir mencoba untuk membuat prosa, khususnya novel. Dan saya menamatkan studi di Universitas Indonesia, Magister Manajemen Pembangunan Sosial. Saya menulis pertama kali sejak boleh dibilang masih di SMA. Karya pertama berupa puisi yang bercerita tentang kehidupan saya pribadi. Jadi yang mendorong saya mencipta puisi pertama adalah keinginan untuk bercerita. Apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, apa yang saya temui. Dan belakangan dorongan itu mulai tumbuh seiring dengan saya pergi ke berbagai kota, terutama juga tinggal di Jakarta setelah 5 tahun terakhir ini, dan juga mengunjungi daerah-daerah lain dalam berbagai kesempatan. Untuk siapa saya menulis? Pertama mungkin ini jawaban klise. Saya menulis untuk diri saya sendiri, yang mencoba untuk sekali lagi mengisahkan apa yang saya alami dan saya temui. Tapi dalam tahapan berikutnya, saya mencoba memahami bahwa pembaca harus juga mendapatkan satu insight, satu message, satu pesan yang membuat mereka terwakili pikiran mereka, perasaan mereka, satu kenangan mereka juga barangkali. Jadi saya mencoba untuk menulis, untuk merekam banyak memori yang saya temui dari orang-orang yang saya jumpai juga. Dan kepada mereka lah puisi saya ciptakan. Iya, entahlah, saya merasa seperti puisi itu sejalan dengan keinginan kita mencari tahu ya. Saya percaya itu. Dalam beberapa situasi, mungkin puisi hampir sama dengan sains. Jadi, dia lahir karena proses latihan terus-menerus. Kenapa saya menulis novel? Saya menulis novel Kalamata karena saya menyadari
ada beberapa topik dalam puisi yang bisa dikembangkan menjadi narasi lebih luas. Karena karakter puisi kan pepat, padat, multitafsir. Sedapat mungkin kalimatnya dibuat ringkas, tapi juga dalam keringkasan itu kita mendapat interpretasi yang beragam atas peristiwa yang dihadirkan penyairnya. Kecenderungan terakhir saya adalah ingin sekali menggarap tema-tema itu menjadi lebih besar, lebih utuh lagi. Gitu. Bayam Pasar, Banjaran. Dua porsi bayam, asin, seperti gerimis pagi hari. Hijau Melayu saat tersaji pada piringku. Sejak kapan ia lama dimasak, atau dipetik petani umur berapa, apa peduli waktu? Bagaimana masa muda si lalat mati, hinggap di sela daunnya, gagal menyamar biji jagung dan irisan bawang putih. Apakah maut mau tahu? Jakten bisa muter lagi di media yang lain nanti. Saya pikir Lontar sudah mempublikasikan juga di YouTube dan bisa menginformasikan ke teman-teman kita sekalian di yang hadir ataupun yang menonton Jakten. Halo Bu Yayang, gimana kabarnya? Kenapa Bu? Kenapa? Kedengaran. Oke. Lalu Bu Yayang, saya mau tanya-tanya sedikit nih Bu Yayang soal pengalaman mengenai pengambilan film dokumenter Namaku Selasih. Itu 93 ya Bu ya? Iya 93 atau 95. Itu pengalaman menarik apa yang Ibu temui ketika bertemu dengan Ibu Selasih dalam film dokumenter tersebut? Itu bagaimana sambutan Ibu Selasih terhadap pembuatan dokumenter itu pada waktu itu? Saya mesti cerita dulu bahwa saya tuh berkawan dengan orang-orang Lontar ya, John, Mas Adila, semua pengurus-pengurus Lontar saya dekat. Jadi ketika saya tahu bahwa akan membuat dengan Ratna juga akan membuat film tentang 50 sastrawan di antaranya Selasih, saya langsung deketin Mas Gunawan. Saya bilang, Mas, itu Selasih itu orang Padang. Saya orang Padang. Dia cewek, saya cewek. Dia cewek pertama yang menulis puisi. Saya mesti mewawancarai dia. Mesti saya yang bikin filmnya. Kamu bisa, kata Mas Gunawan. Ya, mesti, pokoknya mesti saya. Jadi itu adalah film saya yang pertama. Pertama kali saya membuat sebuah film. Dan itu Ibu seru banget. Sampai kan ada saya tanya soal suaminya siapa, dia bilang, gak usah lah, katanya. Terus saya tanya soal seks juga. Terus dia bilang, oh iya, dikritikinnya kami kita, katanya. Jadi suaminya kritik-kritikin dia dulu gitu, untuk supaya romantis. Jadi seru banget orangnya. Sangat open-minded, sangat bebas gitu, nggak ada ini inhibisi sama sekali. Dan pemilihan lagu Ulang Palu, itu beliau juga yang milih. Lagu apa, lagu apa Bu maunya? Orang Talu lah, katanya gitu. Jadi gitu, jadi saya carikan itu lagu Orang Talu, saya juga perlu tahu. Dan seperti saya bilang, dia adalah yang di rumah, suaminya yang di rumah. Karena itu anak-anak itu, Kak Tini sama kakaknya lagi, dimandiin oleh suaminya. Bapaknya yang memandikan, karena dia guru, pagi-pagi udah pergi dia. Nanti siang-siang dia main bridge, begitu dia main tennis, di rumah. Tapi dia bilang istri itu harus setengah langkah di belakang laki-laki.
satu pas setengah ya. Pokoknya tetap perempuan itu mesti di belakang laki-laki. Itulah bagaimana dia menghargai kemanusiaan. Itulah justru cara dia menghargai perempuan. Dan tentu saja perempuan harus menghargai suami. Begitulah. Hebat sekali dia. Seru banget ya. Dia. Ya, kita masih punya waktu sedikit. Satu pertanyaan lagi ya, yang pada waktu itu banyak-banyak setting ya, banyak setting video pengambilan gambar yang dilakukan dalam video ini. Itu butuh waktu berapa lama tim untuk mengambil pengambilan gambar ini? Ini menurut saya ini ya, yang salah satu video lontar yang cukup menarik dan responsif ya. Narasumbernya juga responsif sekali gitu. Nah itu butuh berapa lama? Karena pada waktu itu kemungkinan ya usia Ibu Selasi sudah sekitar 80 lebih ya Bu Yayang ya. Itu apakah juga menemukan kesulitan dengan pengambilan video pada waktu itu? Ya, setting cuma dua setting. Satu di sebuah rumah gadang, satunya lagi di rumahnya sendiri. Nggak ada lagi di mana-mana. Dan dia gesit sekali seperti kamu lihat. Bahwa dia menjawab dengan jelas, dengan enak, nggak ada terbata-bata sama sekali. Dan itunya pendahuluannya membuatnya itu yang nulis naskah itu hebat, Budianta. Saya tiba-tiba lupa namanya, siapa sih Budianta? Melani Budianta. Karena skripnya Melani itulah yang jitu, yang bagus, yang bisa memberi kita kesempatan untuk apa sih yang mesti ditanyakan, apa sih yang penting tentang Ibu Selasih, itu Melani. Karena pertanyaan-pertanyaan Melani lah saya bisa menyampaikan pertanyaan kepada Ibu Selasih, Ibu Saryamin. Begitulah. Oke, makasih Bu Yang Cenur atas waktunya. Ya, karena sudah waktu kita sudah habis, sangat sangat terbatas sekali. Dan terima kasih untuk Jakten dan Festival Sastra Lontar bersama dengan Litfest 2020. Mudah-mudahan nanti Lontar ataupun Jakten ya nanti bisa memproduksi lagi video-video yang mendokumentasikan lagi video-video mengenai sastrawan Indonesia yang barangkali menurut saya cukup banyak bisa diambil saat ini ya. Dan menurut saya Lontar sangat beruntung sekali ya pada periode itu mengambil bisa mendokumentasikan tentang video dokumenter tentang Selasih. Oke, sampai di sini bincang-bincang kita mengenai mengenang yang lama dan memajang yang muda. Saksikan terus acara Jakten di hari-hari berikutnya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Ya, makasih Litbes semua. Ya. Pak John. Oke. Okay. Ya, selamat sore semua teman-teman. Mengawali hari dengan informasi terkini. Menjadi sumber referensi dan inspirasi di setiap aktivitas. Melalui News Video Portal, segala informasi dapat disajikan cepat, akurat, dan lengkap. Dengan kekuatan teknologi digital, Medcom.id hadir dengan berita pilihan yang dikemas secara menarik. Medcom.id, digitally inspire people. Sudah 15 menit, masih kejebak macet. Tenang, daripada emosi, 15 menit Anda jadi lebih berharga kalau bersama saya. 15 minutes setiap Rabu jam 6 sore lewat 45 menit. MediaIndonesia.com hadir dengan opini cerdas dan narasumber kredibel, mudah diakses, informasi berkualitas ada di genggaman Anda. Klik di browser Anda www.mediaindonesia.com. Dan temukan pandangan berbeda, karena fakta bisa sama, sudut pandang boleh beda. MediaIndonesia.com, views and news.
Dalam setiap denyut kota, saya selalu menjadi saksinya. Disiarkan lebih dari 20 televisi jaringan Jawapos Group. Jawapos TV, paling Indonesia. Kebebasan pers dan gelombang era digital menghadirkan ribuan, bahkan jutaan informasi dan data setiap harinya. Beragam data dan informasi berserak di berbagai tempat seiring dengan perubahan dunia yang bergerak begitu cepat. Media-media baru pun bermunculan, namun kualitas informasi seolah tak lagi menjadi prioritas. Bahkan, tak sedikit yang abai pada etika jurnalisme. Untuk menjawab tantangan itu, Kata Data hadir sejak April 2012 sebagai portal media di bidang ekonomi dan bisnis. Beragam sektor diulas mulai dari finansial, energi, pangan, hingga industri kreatif dan digital. Artikel mendalam dan komprehensif dengan sajian infografik yang menarik menjadi karakter utama dari Kata Data. Kata Data berikhtiar untuk terus menyajikan beragam informasi berkualitas untuk kemajuan negeri dan untuk kepentingan bisnis Anda. Kami percaya demokrasi yang sehat tumbuh dari kehadiran informasi dan data yang akurat. Kalau bicara pakai data. Hidup terlalu pendek untuk membiarkan pemikiran-pemikiranmu, ide-idemu terdiam begitu saja. Untuk berubah, kita perlu melangkah. Dan langkah itu lahir dari sebuah inspirasi. Republika, start moving.